Pagi-pagi, mau kemana bang? Mau berantem. Sama berantem terus. Mana lawan gua? Ada di dalam, tapi katanya masih tidur. Masih tidur? Masih tidur. Ya Allah. Ayo cepetan. Dia masih tidur. Wah, dia nganggap gua enteng nih. Oke. Hari ini gua akan menjadi sparring partner dari El menuju pertandingan dia menghadapi Jeffrey Nicole Oktober nanti. Jadi ini pertarungan benar akan terjadi, El? Benar. Oke, dan lu udah mempersiapkan diri berapa lama? Ini hari pertama. Lu belum latihan-latihan? Ngapain latihan-latihan? Sombong banget nih manusia nih. Tapi insyaallah. Oh, diam-diam ya. Tapi lu enggak apa-apa nih kalau misalnya di video kan kemudian hasil latihan lu udah kelihatan dikit sama musuh lu. Enggak apa-apa lah. Enggak ada masalah biar ya. Biar dia baca, biar dia walaupun dia baca juga belum tentu menang kan. Yes. Tuh, lu akan tanding di berat berapa nih rencananya? Rencananya di berat 76 sampai 78. Oke, berat lu sekarang berapa? Sekarang 81. Oke, berarti lu turunnya sekitar 4 kilo. 4 kilo. Dia berapa beratnya? Dia 72 73. Oh, berarti dia naikin dikit. Naikin dikit. Oke, kalau dari jangkauan siapa yang lebih panjang jangkauannya? Kalau lu sama gua? Tangan kiri. Sama. Sama ya? Kalau lu sama Jeffrey? Mungkin gua coba. Jeffrey. Ya Jeffrey segini latihannya. Angkat gimana tiba-tiba? Oke, tapi kalau power menurut lu power? Power lu sama dia, kekuatan siapa power? Secara otot mungkin iya, yeah. Tapi kan speed mungkin gua. Oke, kita coba dulu powernya ya. Oke, kita sekarang mau lihat power pukulan jab kiri dari L ya. Oke, udah siap belum? Siap. Oke, 1, 2, 3. Hah? Itu dong jab lo? Iya bang. Waduh, itu udah berapa persen powernya? 100 bang, 110 bang. Serius? Itu berapa? Hah? Itu berapa? 100. Coba 100. Ini 100 nih. Oh, ini 100 nih segitu? Oke. Okay. Iya, goyang. Oke. Okay. Lu goyang, lu dorong tadi. Tahan lu. Sekarang kita akan lihat kombonya ya. Kombonya. Jadi combo. Jadi lu masuk dengan jab, strike, hook, hook. Jab, strike, hook kiri, hook kanan. Gue kayak pelatih ya. Padahal juga baru nyobain tinju hari ini nih. Oke, combo, pak. Oke. Coba, lebih cepat dikit. Jadi dia speednya kan. Oke. Oke, gua tahu lu nyimpen dong. Oke, tadi kita udah nyoba beberapa pukulan. Tapi hari ini menu utamanya ada di atas ring ini. Ngapain, Bang? Kita akan sparring ringan aja. Kira-kira kita lihat sejauh mana nih perkembangan dari L. Kira-kira apa yang perlu dikasih masukan, apa yang perlu kita keluarkan ya. Oke, kita main 3 ronde ya. Tapi biar kita lebih terlatih, ronde pertama kita cuma boleh pakai tangan kiri. Tangan kiri doang. Jab atau hook kiri gitu? Iya, kanannya nggak boleh. Babak kedua, ronde kedua, tangan kanan. Nah, dua tangan di ronde ketiga. Oke, paham ya? Biar fokus satu tangan dulu ya? Iya, biar kita latihannya serius, oke? Okay? Biar ini kita juga mau lihat persiapan L menuju pertandingan Oktober nanti. Dan ronde keempat, kalau masih pengen lanjut boleh. Tapi kita tidak pakai tangan di situ. Pakai apa? Lato-lato. Oke, tepuk tangan untuk L. Kita akan lihat pertandingannya. Dilarang buat kepala belakang. Siap. Dan siap. Dilarang. Oke. Aman ya. Sip. Terus. Oke. Yeah.
Chris, baru gua nyerang. Baru gua nyerang. Tapi susah ya, tangan kiri doang ya? Iya, gak bisa kebalas sih dia. Kalau lu cuma dikasih satu tangan, berarti kan terbatas. Lu akan gunakan tangan kiri itu semaksimal mungkin. Ya kalau gua bisa tangan kiri itu buat mancing, terus kan lu hajar. Betul. Tadi gak bisa mancing. Begitu dua tangan, pasti beda. Siap. Kita masukin ronde 2, sekarang kita cuma boleh pakai kanan doang. Ayo bang! Fisiknya El sih perlu dilatih sih El. Stamina El. Ini kan bentar lagi Oktober ya. Lo akan mulai latihan fokus di bulan apa? Bulan ini ya. Bulan ini ya. Iya. Pas nih timingnya ya. Iya. Oke. Okay. Ini latihan pertama bang. Ini latihan pertama. Oke. Okay, nanti kita lihat perkembangannya ya. Ini pokoknya latihan pertamanya dia nih. Menjelang laga El Rumi versus Jeffrey Nicole. Kita memasuki ronde ketiga, ronde terakhir guys. Kali ini kita boleh memakai dua tangan sama-sama. Fisik udah mulai terkuras. Siapa jagoan lu? Erume atau Densu? Asik. Tentukan sekarang. Anjay. Kali ini dua tangan. Dua tangan nih, Bang. Makin lebih. Saya yakin. Dia lah nih. Dua. Oh, satu. Ready? Bang. Stop. Wow, jangan kau yang
Masin. Ambulan. Oke, sekian pertarungan gue bersama dengan El. Terima kasih. Sudah. Ini kamera. Lantar ini kamera. Jangan lupa. Oke. Thank you. Good luck buat pertandingan. Tepuk tangan untuk El. Hari ini gue akan menjadi lawan sparring El Rumi menjelang laga El Rumi versus Jeffrey Nicole. Gue akan menghabisi dia atau gue yang dihabisi ya. Jadi lihat siapa kira-kira yang akhirnya menyita gue. Ngomong-ngomong, lo aja masuk. Gak boleh pakai sendal masuk. Gak boleh pakai sendal. Pakai kuping. Ada buru-buru Muay Thai.